Dan Mamang ya, temennya Oke. Mamang. Itu temannya Ingo datang. Datang kemana? Mau datang. Ke rumahnya Ingo. Oh ya, boleh. Nah, ya. Tuh, Panca Indra ada lima, mana lima? Panca Indra ada lima. Apa aja ya? Coba kita mau lihat. Panca Indra itu, nah, di tubuh kita, di badan kita, kita punya panca indra. Apa aja coba? Kita lihat gambarnya ya. Yang pertama, mata. Matanya. Mana matanya? Mana matanya? Gua lihat punya mata ya. Mata itu untuk apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu mata apa? Mas Tara tahu mata itu untuk apa? Untuk apa saya? Mata untuk mata untuk melihat. Mata untuk melihat. Ya Jason ya, mata untuk mata melihat. Untuk apa? Yang kedua ada apa ini? Wah, ada telinga kuping. Coba mana telinganya? Kupingnya mana? Mengecap itu
merasakan makanan. Kalau kita makan permen, rasanya apa ya? Wah, kalau makan permen rasanya manis, enak. Iya Samuel ya, enak ya kalau makan permen. Kalau makan cabai, kalau makan cabai rasanya gimana kata Rina? Cabai rasanya apa? Makan cabai. Cabai gimana rasanya? Pedes. Pedes. Tiffany, kalau makan obat rasanya gimana ya? Kalau obat rasanya Tiffany kalau makan obat rasanya gimana ya? Kuat, pahit. Pahit. Mas Ayu, sekarang Mistri mau tanya Mas Ayu juga. Lagi makan ya? Rasanya makanan Mas Ayu enak apa enggak ya? Enak. Makanannya Mas Ayu. Sekarang Mistri mau lihat Demas Sara kalau makan garam rasanya apa ya? Tahu enggak? Nah itu gunanya lidah. Kita bisa merasain rasa itu lewat lidah. Kita bilang, ditanya apa? Manis. Kok bisa tahu ya manis? Karena kita punya lidah. Terakhir kita punya kulit. Kulit itu di mana ya? Di tangan ada kulitnya, di muka juga ada kulitnya. Kulit khususnya untuk yang di tangan, ya. Nah, ini gambarnya belum Mistri pindah. Ini kulit itu untuk meraba atau merasakan. Wah, Mistri punya buku. Mistri punya buku. Mistri pegang. Wah, bukunya halus. Kita merasakan kulit. Sudah. Mistri punya tamborin. Kulit. Ada kerincingan. Kita merasakan permukaan benda, sekali lagi kita ulang Oke, ya. Kita mengulang dulu ya. Apa saja sih tadi panca indera? Panca indera ada berapa? Kita ulang, panca indera ada berapa? Ada 5. Semua tangannya 5. 5. Panca indera ada 5. Ya. Apa aja ya panca indera? Coba mana tangannya 5? Tangannya 5. Kamu enggak kelihatan. Katarina kemana ini? Katarinanya hilang. Lima. Iya, enggak kelihatan kalau kamu deketin. Apa aja yang pertama? Mata untuk apa ya? Melihat. Mata untuk apa ya? Melihat. Sebentar lagi selesai.
Kita punya mata. Semua pegang matanya. Semua pegang mata. Matanya ada berapa? Coba kita hitung. Satu, dua. Mata ada dua. Telinga atau kuping ya. Telinganya ada berapa ini? Ada berapa? Ada yang tahu ada berapa? Telinganya ada dua. Pintar. Satu, dua. Sekarang papa pegang telinganya. Telinganya dipegang. Ya Mas Sarah, telinganya mana? Wah, kamu lagi coba bilang dua. Telinganya ada dua, ya. Semua pegang telinganya. Ayo, sini, Katarina. Ya Samuel ya. Ya, Samuel ya. Bisa dengar misi karena punya telinga ya. Kita juga punya apa ini? Hidung. Nah, hidungnya misi besar. Hidung. Mana hidungnya? Satu. Iya. Hidungnya dipegang katanya. Hidung untuk apa? Ada yang tahu? Mencium. Mana hidungnya memang? Hidung untuk mencium. Ada bau harum, ada bau tidak enak. Ini bukan hidung sendiri. Kalau belum mandi baunya. Bau kecut siapa? Inyo kalau belum mandi ya. Ya, hidung untuk mencium. Kembali ya. Yang tahu ini gambar apa? Lidah merasakan makanan. Nah, itu gunanya lidah kita. Kulit. Nah, kulit di tangan kita gunanya untuk meraba. Ya, atau juga bisa dibilang merasa. Kalau lidah untuk merasakan makanan, kalau kulit untuk merasakan kalau mama masih bikin air panas, kita pegang panasnya. Panas. Nah, itu kita tahu karena kita punya kulit ya, merasakan panas. Kalau kita buka kulkas, ambil es, kita pegang esnya, dingin. Nah, itu karena kita punya kulit. Kita bisa tahu ada kulit yang merasakan rasa dingin. Dingin ya. Siapa pernah pegang es? Ada yang pernah pegang es? Ada yang pernah pegang es enggak?
Tiffany pernah pegang es? Pernah es batu tuh. Katarina pernah pegang es batu? Atau minuman di gelas yang baru dituang mama dari kulkas, airnya pernah juga dingin. Pernah. Ini mau tanya, ada yang pernah pegang gelas panas nggak ada air panasnya? Waktu dipegang, mama. Hati-hati ya, jangan sampai pegang gelas atau panci panas atau tempat-tempat yang panas. Eh, hey, bahaya, tangannya bisa terbakar. Nah, itu gunanya kulit. Kita bisa merasakan, meraba benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita sudah belajar panca indera, ada mata, ada telinga. Wah, telinga kebalik. Ah, ada telinga. Ada hidung. Ada lidah dan ada kulit. Nah, ya, untuk mengingat kita mau coba nyanyi. Wah. Wow. Yo, kita mau nyanyi. Kita mau belajar lagu baru ya, sama-sama ya. Nah, satu, yeah. Dua, tiga. Tiga. Inilah diriku, kamu itulah dirimu, aku dan kamu, kita semuanya ciptaan Tuhan yang kuasa. Aku punya mata dua, mataku untuk melihat. Aku juga punya telinga dua, telingaku untuk mendengar. Aku punya hidung satu, hidungku untuk mencium. Tidak sambil tulang, tidak untuk mengecam, dan kulit untuk merata. Mataku untuk melihat. Mana melihatnya ya? Hei semua melihat. Aku juga punya telinga dua. Pegang telinganya. Telingaku untuk mendengar. Aku punya hidung satu. Hidungku untuk mencium. Lidah tak bertulang, lidah tuk mengecap, dan kulit untuk merasa. Yeay. Nah, besok ya buat mama-mama di TDSmart sudah ada lagu Misri dan Mister Gandum menyanyi lagu Aku Ini. Anak-anak belajar ya. Habis itu Misri mau dengar anak-anak menyanyikan lagu Aku. Direkam sama mama, direkam sama papa ya. Nah, sudah direkam. Terus dikirim deh ke Misri ya. Nah, lagunya itu ada di TD Smart untuk kegiatan besok hari Selasa. Kita Zoom meeting lagi hari Rabu ya. Sekarang kita sudah Zoom meeting belajar tentang apa tadi kita? Panca indra. Panca indra ada lima. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Lidah. Ya. Nah. Sekali lagi ya, kita
Kita ulang lagunya ya. Mata. Ya. Supaya anak-anak cepat bisa lagunya. Ya. Satu, dua, tiga. Aku inilah diriku. Kamu itulah dirimu. Dirimu. Kita semuanya ciptaan Tuhan yang kuatkan. Aku punya mata dua. Mata untuk melihat. Aku punya telinga dua. Telinga untuk aku punya hidung satu. Hidung untuk mencium. Lidah tuh, punya mata dua, matanya ditunjuk. Punya hidung satu, hidungnya ditunjuk. Punya telinga dua, telinganya ditunjuk. Bisa? Bisa ya? Nah, pasti bisa. Misri percaya anak-anak semua pasti. Yang ini loh, Ma. Nanti baik. Nah, ya? Kadarina. Ya? Nah, sekarang kita sudah mau selesai loh. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi lagu apa ya, Miss ya? Sebelum kita mau selesai, ya, ingat ya. Nanti minta sama Mama, Mama lihat lagunya ada di TD Smart. Nanti Mama lihat anak-anak belajar, ya. Terus anak-anak nyanyi. Yeay. Pasti bisa, hebat ya, Miss. Bisa, anak-anak playgroup 1 hebat-hebat, ya. Oke, yuk. Kita mau. Terima kasih. Kita siap-siap mau berdoa. Kita sudah selesai belajar hari ini. Misri senang, anak-anak hebat, Demastara hebat, Katarina hebat, Tiffany hebat, Masayu hebat, Samuel. Wah, Samuel sudah tuh hebat. Ya, yuk kita mau nyanyi lagu sama-sama. Terima kasih. Bersama-sama berdoa sama Miss Nia. Terima kasih. Yuk. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah belajar. Hari ini. Jadikan kami.
Jadikan kami anak yang taat, anak yang taat, anak yang pintar, anak yang pintar, anak yang tertib, anak yang tertib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Terima kasih. Oke, hari ini belajar kita sudah selesai ya. Hari ini kita sudah belajar panca indera. Besok anak-anak membuat rekaman lagu. Aku belajar dulu sampai bisa. Kalau sudah bisa, baru direkam. Nanti rekamannya dikirim ke Misri. Mister. Ya. Kenapa? Terima kasih, Mister. Ya. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Katarina. Terima kasih Demastara, terima kasih Tiffany, terima kasih Mas Ayu, terima kasih Jason, walaupun Jason sudah hilang. Ya, sampai ketemu hari Rabu. Kita Zoom meeting lagi hari Rabu. Besok anak-anak lihat di TD Smart, belajar menyanyi lagu aku. Oh iya, Miss, kita tadi lupa. Yes. Sebelum selesai, kita mau yes dulu ya. Oke. Iya. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Yes. Sekali lagi. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Sampai jumpa. Yes. Dadah semua. Dadah dulu juga sama teman-teman Tiffany. Sudah ikut kelas kemarin. Terima kasih. Oke. Ini